Dalam video ini, kita akan lihat berkenaan dengan konsep muatan Hubble. Baik, antara konsep yang penting dalam fizik adalah bagaimana sesuatu objek ini dia boleh panas dan juga bagaimana dia boleh sejuk. Okey, sebagai contoh, kita ada satu bekas air. Okey, satu bekas air. Okey, kita lukis. Baik, ini adalah air. Okey, air ini kita panaskan. Kita panaskan. Okey, jadi apabila kita panaskan air ini, dia akan meningkat suhunya. Okey, kita tulis suhunya sebagai theta air. Okey, jadi konsep muatan Hubble ini adalah berapa banyak Hubble yang diperlukan untuk meningkatkan suhu objek ini sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Jadi muatan Hubble tentu adalah berapa banyak kuantiti Hubble. Okey, sebagai contoh air ini kita nak tingkatkan asalnya adalah 27 darjah Celsius, kita nak tingkatkan kepada 28 darjah Celsius. Jadi berapa banyak Hubble yang diperlukan untuk meningkatkan suhu air ini. Jadi Hubble untuk ditingkatkan ini adalah muatan Hubble tentu. Muatan Hubble. Okey. Jadi ini adalah air. Dan kalau kita lihat pada besi, okey, sebagai contoh kita ada besi, kita panaskan dia dan kita nak naikkan daripada 27 darjah Celsius kepada 28 darjah Celsius. Jadi kuantiti Hubble yang diperlukan untuk tingkatkan suhu ini dipanggil sebagai muatan Hubble. Okey, jadi dalam besi ini dia akan dapat muatan Hubble sebagai contoh 100 joule. Okey, jadi apabila besi ini diterima ataupun dimasukkan Hubble melalui api ini, maka suhu dia meningkat sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi ini adalah muatan Hubble. Okey, seterusnya kita lihat pada konsep muatan Hubble tentu. Okey. Jadi kita lihat pada dua situasi ini. Okey, dua situasi ini. Air dia akan ambil masa yang lama untuk dipanaskan. Okey, jadi air mengambil masa yang agak lama untuk dipanaskan berbanding dengan besi. Okey, kita tahu apabila kita panaskan besi sangat cepat untuk dia panas. Okey, barangkali ambil masa kurang daripada 1 minit untuk dipanaskan. Tetapi air ini apabila kita jerang dia, kita mungkin ambil masa selama 5 ataupun 10 minit untuk panaskan air ini. Jadi konsep seterusnya adalah konsep muatan Hubble tentu. Okey, untuk faham mengapa objek yang berlainan panas dengan lebih cepat ataupun lebih sejuk, kita perlu lihat muatan Hubble tentu. Okey, muatan Hubble tentu ini dia punya definisi hampir sama dengan muatan Hubble. Okey, kalau muatan Hubble dia kata berapa banyak kuantiti Hubble yang diperlukan untuk tingkatkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, jadi ini adalah muatan Hubble tentu. Jadi muatan Hubble tentu pula dia kata kuantiti, berapa banyak kuantiti Hubble yang diperlukan. Okey. Untuk meningkatkan, okey, meningkatkan, masih sama lagi ya definisi, meningkatkan suhu. Okey, ini berbeza. 1 kilogram objek. Okey, jadi ini yang berbeza. 1 kilogram objek. Cikgu tulis dalam nombor 1 kilogram objek. Sebanyak 1 darjah Celsius. Okey. Jadi muatan Hubble tentu berbeza dengan muatan Hubble adalah kita masukkan 1 kilogram objek dalam definisi kita. 1 kilogram objek. Okey. Jadi muatan Hubble tentu ini dia membincangkan berkenaan dengan objek yang berlainan. Sebagai contoh, kita mempunyai air yang mempunyai berat 1 kilogram. Jadi 1 kilogram air. Dan di sebelah ini kita ada 1 kilogram besi. Okey, 1 kilogram besi. Kemudian kita panaskan air ini. Kita panaskan air ini. Okey, gunakan penunu Bunsen. Jadi
air 1 kilogram ini kita mengambil kuantiti haba sebanyak 4180 joule untuk panaskan air ini sebanyak 1 darjah Celsius. Ini bermakna sebagai contoh air ini asalnya adalah 27 darjah Celsius, kita nak tingkatkan kepada 28 darjah Celsius, kita perlu sebanyak 4180 joule untuk panaskan 1 kilogram air ini. Okey, berbanding dengan besi, cikgu tidak pasti besi berapa. Cikgu lihat pada internet. Okey, muatan haba tentu besi. Muatan haba tentu besi. Okey, jadi muatan haba tentu besi adalah sekitar 300, okey, 12. Okey, sebagai contoh 12 joule. Okey, 12 joule diperlukan untuk besi meningkatkan suhunya daripada 27 kepada 28 darjah Celsius. Okey, ini cikgu tak pasti betul ataupun tidak. Okey, jadi kalau kita lihat daripada dua situasi ini, air dia memerlukan kuantiti haba yang sangat banyak untuk dipanaskan. Okey, berbanding dengan besi, dia perlukan kuantiti haba yang sedikit saja untuk dipanaskan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, jadi daripada sini kita boleh buat satu konklusi, muatan haba tentu. Okey, konsep muatan haba tentu ini dia penting dalam kehidupan kita, muatan haba tentu. Okey, jika dia tinggi, okey, kita guna warna merah. Jika tinggi, dia bermaksud susah panas dan juga susah sejuk. Okey, jadi ini bermakna jika muatan haba tentu sesuatu objek itu tinggi, dia susah untuk dipanaskan dan juga susah untuk disejukkan. Sebagai contoh, air. Okey, air mempunyai muatan haba tentu yang sangat tinggi. Okey, sangat tinggi, 4180 joule. Jadi air ini susah untuk dipanaskan, dan apabila air ini panas, sebagai contoh air ini sudah 100 darjah Celsius, dia akan ambil masa yang sangat lama. Okey, mungkin sekitar 10 ke 20 minit untuk disejukkan. Okey, sebagai contoh kepada 27 darjah Celsius. Jadi objek yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dia susah dipanaskan dan susah disejukkan. Jadi bagaimana pula kalau muatan haba tentu dia rendah? Okey, jadi muatan haba tentu rendah, dia akan menjadi sebaliknya, iaitu mudah panas. Okey, dan juga mudah sejuk. Okey, sebagai contoh kita lihat pada besi. Okey, besi ini mudah dipanaskan dan mudah disejukkan. Jadi apabila anda panaskan besi sekejap saja, dia sudah panas, dan besi ini anda biar sekejap saja, dia sudah pun sejuk. Okey, jadi kegunaan objek-objek ini bergantung kepada muatan haba tentu. Sebagai contoh, air. Okey, air ini air mempunyai muatan haba yang tinggi. Okey, jadi ini adalah besi. Ataupun kita boleh guna kayu. Okey, kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Okey, jadi kayu ini kita boleh gunakan sebagai tempat pemegang untuk piring ataupun kita punya kuali. Okey, ataupun plastik, ya. Jadi objek seperti kayu ataupun plastik ini mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Jadi apabila dia tinggi, kita masak panas-panas, dia akan tetap sejuk kerana dia sukar untuk dipanaskan. Manakala, okey, kalau contoh kita punya kuali kita, kita mempunyai pemegang pemegang plastik ataupun kayu. Okey, jadi kuali kita ini di bahagian tengah ini adalah besi. Okey, sini adalah besi. Manakala pemegangnya adalah plastik ataupun kayu. Jadi apabila kita panaskan kuali kita ni, kita nak masak makanan, hanya di bahagian tengah saja yang panas sangat-sangat, manakala di bahagian tepi tidak terlalu panas. Okey, kerana di bahagian tengah ini adalah besi, yang mana dia mudah untuk panas dan juga mudah untuk sejuk.